ulur 321 sehat. Alhamdulillah. Induk teman-teman. Alhamdulillah. Induk teman-teman, track perdana induk Upan Bangga langsung nanga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat mancing di mana saja berada. Jumpa lagi dengan aku. Gimana kabarnya teman-teman? Pada sehat, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman. Hari ini saya akan bikin tutorial umpan ya teman-teman. Langsung tes di kilo gebrus harian ya teman-teman. Dengan bahan-bahan ini ya teman-teman, kita padukan sun pisang sebungkus, jus mangga satu bungkus, telur satu, lihok 5.000, karanya satu, kliknya satu untuk pengeras ya teman-teman. Ini dikukus ya teman-teman, kurang lebih kukusnya 5 menit ya teman. Oke teman-teman, sebelum saya meracik umpan ini, terlebih dahulu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung dan subscribe channel ini ya teman-teman. Semoga Allah membalasnya dan berlipat ganda, amin. Oke teman-teman, seperti biasa budayakan kita nonton full ya teman-teman, agar kita dapat wawasan dan ilmu ya teman-teman, karena ilmu itu mahal ya teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita racik umpannya. Yang pertama telur dulu ya teman-teman, kita masukin semua. Setelah itu sun pisang, masukin semua, aduh tumpah. Gas cus manganya, masukin semua. Selanjutnya santan utara ya teman-teman, 4 sendok, 1, 2, 3, 4, 4 sendok ya. Setelah itu baru dehonya ya teman-teman, ini dehonya 5.000, kita haluskan dulu ya. Ini sekali lagi ya teman-teman, ini umpan ini dikukus ya 5 menit, bukan didadakan, bukan. Baru kita aduk-aduk. Thank you.
teman-teman mau pakai esen silakan ya teman-teman pakai esen, nggak masalah. Saya ini nggak pakai esen, nggak pakai keroto ya teman-teman, karena ini jus jambunya pengganti esen ya teman-teman. Untuk kulitnya setelah direbus ya teman, untuk pengerasnya. Oke teman-teman, sudah jadi, kita tunggu rebus dulu ya teman-teman. Ikutin terus ya teman-teman, terima kasih. Teman, kita rebus dulu 5 menit ya teman-teman, ya paling lama 7 menit. Tunggu sampai matang ya teman-teman, jangan di skip dulu ya, biar tidak salah paham. Budayakan nonton full ya teman-teman, agar kita dapat wawasan dan ilmu ya teman-teman, karena ilmu itu sangat mahal. Terima kasih, ikutin terus ya teman-teman, tunggu sampai matang. Teman, empan sudah matang, kita tiriskan dulu ya teman-teman. Kita tiriskan dulu sebelum diaduk, tunggu dingin dulu ya teman-teman, ikuti terus ya teman-teman. Langkah selanjutnya ya teman-teman, setelah matang kita aduk lagi, kita kasih pengeras. Aduh panas. Kalau teman-teman memakai kroto nggak apa-apa ya teman-teman, lebih bagus, silakan. Waduh wanginya, perpaduan sen pisang sama mangga. Aduh, bikin ikan ngiler ini mah. Sampai kalis teman-teman, biar nggak ada yang lupa. Baru kita kasih pengeras, pengerasnya klik ya teman-teman, klik secukupnya, kalau tergantung teksturnya ya teman-teman, keras enggaknya. Kita langsung semua aja nih teman, hanya kelembekan ini, kalau kurang tinggal tambahin kliknya. Beli satu lagi ya teman-teman, kita beli dua nih kelembekan. Pengerasnya kurang teman-teman, ini sebenarnya umpan udah jadi, tinggal kita bungkus plastik, tapi pengerasnya kurang nih, kita kasih pengeras lagi ya teman-teman. Dia empang aja kasih pengerasnya, tinggal bungkus plastik ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, kita lanjut tes ya teman-teman, tes harian kilo gebrus. Oke teman-teman, ikutin terus. Oke teman-teman, kita langsung berangkat ke empang. Ini umpan yang kita barusan racik ya teman-teman. Oke teman-teman, let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pemancingan joglo fishing nih teman-teman. Anglernya baru 7 orang nih teman-teman. Nih teman-teman tuh, semua om-om semua nih yang mancingnya tuh, angler itu tuh. Kagak ada anak muda. Tuh. Om-om semua. Oke teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai kita budayakan berdoa dulu ya teman-teman, agar lancar, tidak ada halangan satu apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini teman-teman umpan baru yang baru kita rakit tadi, langsung kita tes kiloan ya teman. Kilo gebrus, ikutin terus teman-teman. Kita bom dulu ya teman-teman. Umpan sun pisang dipadukan dengan jakus mangga nih teman-teman. Kita bom dulu, biar ikannya kumpul. Lari dari lapak 13, 14, 11, 16, 17, lari ke lapak 6. Aduh gagal ke bomnya. Ada
Ikan mulai diburin. Ini preman empang nih teman-teman yang diburinnya nih. So, namanya Bang Elang. Dua. Tujuh. Delapan. Sembilan. 10 10 11 15 ekor teman-teman, 7 orang anglernya, ikannya cuma 15 ekor karena ikannya ada gede ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus. Oke teman-teman, Pak Guru strike kedua, kita belum strike nih teman-teman, kita harus sabar, jangan diangkat, langsung ambil tipis. Uhuy, Pak Guru takut mocel, katanya pelan-pelan ya. Ayah. Ah, kena juga. Uhuy. Tuh, gede banget. Oke. Oke, Pak Guru, umpan kikiriri. Alhamdulillah. Induk teman-teman. Alhamdulillah. Uhuy. Induk teman-teman, wuhui, track perdana induk. Upan Mangga langsung nganga. Ada pengaris. Jangan dibuang-buang, mang sayang mang. Ikan kabur. Kita goyang dulu, itu. Kita main. Ini kalau anak dia anak ni. Alhamdulillah ini ketempel ni. Gede. Ketempel di dulu. Ayo. Trek kedua nih teman-teman. Wuhui. Umpan mangga langsung menganga. Mana orangnya ya? Ya kan, ketempel gitu. Kesel itu orangnya. Agak melompat itu. Ekor gede teman-teman. Induk satu. Apa orang terdukung juga? Sikat ada. Uhuy. Bisnang Bisnang ngaitin menganga. Ini mati setengah hari, bay. Ini kan menganga. Woi, gede bang, woi. Ah, goyangin dulu biar PRT lama ngiri. Uhuy. Oh, ya goyangin biar PRT ngiri. Induk lagi, induk. Geser mengelang. Geser. Uhuy, 8 on teman-teman. Pak RT lirik teman-teman. Ah, senyum doang dia. Trik ketiga lebih gede. Nah, umpan mangga langsung menganga. Copot teman-teman.
Teman-teman copot. Enggak, kampret, enggak copot lagi. Jangan didoain copot orang. Kayak kecil begitu aja, susah banget ya, tapi ya. Tapi kan sisa. RT jangan nyentak dulu dah. Bisa shopping baru. Ah, gue pun udah juga, gue mandi sini aja udah dulu. Apalagi mandi dari pagi, ah gue perlu kira ini. Belum tentu. Emang gampang. Udah baru, Min? Hah? Udah gitu? Iya, tenang, baru. Udah. Pokoknya itu jangan selek hidup. Kita mancing santai bersama Bapak Dusun 2, Bapak Dusun 5 hadir tuh teman-teman. Angler Susukan 125 nih teman-teman, Bojong Gede Bogor. Oh, Bapak Dusun 5 tuh udah. Ya. Tinggal nunggu Bapak Dusun 1 belum datang. Ya, ntar. 3-2 sikat ada. Alhamdulillah, maaf. Oh, gede. Penor ini. Maaf. Dulu. Dua-duanya dimakan di telan. Dinyatain saja dulu. Udah mati, dimakan lagi diri. Udah. Jangan banget temen-temen, trek keempat, umpan mangga kenang sunganga. Baru juga berdatang. Para Pak RT nyetak tiga di situ tadi Bang Edo. Ditinggalin sama dia. Emang cantengan ngeliat pesan di pinggir langsung pinggir. Ya, itu nyemelilit. Nomor 32, Kak Cikat ada. Alhamdulillah. Ikan mangga begini kan menganga. Goyangin dulu. Ah, biar lama Pak RT baru ngeliatin terus. Iya. Pak RT lihat nih. Oke lah. Anja Pak RT. Ya, ini mau jadi biater juga ini. Orang baik. Trek kelima nih teman-teman. Wuhui. Tenang. Oh ya. Pengen dapat, Pak. Aku udah dapat tahu kamu ngajarin dia ini, kunyuk. Ajarin dia tadi ngeluh bayi sama kamu nangis. Telan habis, kawan. Aduh, susah nyopotnya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu testimoninya, teman-teman. Alhamdulillah ya, teman-teman. Terus mangga trek berkali-kali. Tapi kita apes juga nih, teman-teman. Mocel mulu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, yang penting umpannya dimakan ya teman-teman. Trek 5 ekor, induk 1. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua di mana saja berada selalu kuat dan sehat walafiat. Amin. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing gak niat, mantap. Ini hasilnya teman-teman tuh, induk 1. Loh. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kita timbang ekornya teman-teman. 2,5 kg. Tuh teman-teman. Ikannya. Kawan. 2,5 kg. 2,5 kg. 2,5 kg. Gede-gede ikannya. Ikannya.